banyak yang bilang ini si Metal Karolis ya mas ya, teman-teman subscriber. Si Metal Putih kalau kita ini, kalau untuk adaptasinya bagus yang satu yang dulu ya mas ya, kayaknya bagus yang dulu semua, karena ini gomboran nggak mau langsung mapan. Aku macam ini mas, coba sih gua mau ngira ini ya, 2.700.000 loh, padahal badannya sama loh ya, tingginya lebih yang ini sedikit. Terus ini ya 2.700.000 sudah tato wajah gading untuk jagatan. Ini ya kambing satu loh 2.700.000, selisihnya 15 seperempat dan 18. Wuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Patilor. Sesuai request teman-teman, kita akan review buat dua ekor bedetan baru Mas Imam. Ada yang si Metal Karolis dan Limosin yang bernama Tyson dan Samson. Ini tiga sena tadi yang dikeluarin. Kita masuk buat lihat dua bakalan, dua pedetan. Ada si Rembo yang sudah menyambut kedatangan kita. Rembo, Senopati dan Lindu Haji. Yuk kita lihat buat dua ekor pedetan baru di kandang BSF. Ini ada si Tyson dan ini Samson. Dari mana ini mas dulu bibitnya? Dari Grabak. Grabak semua ya mas ya, dua ekor. Dua ekor dari Grabak. Untuk harga privasi apa? Harga lumayan, tapi saya malu kalau mahal. Enggak masalah. Ini 15 seperempat. Ini 15 seperempat nyampe sini ya, Mas ya? Enggak. Loh, tambah ongkir. Tambah ongkir. Dua ini kan kayak hitungnya 250. Yang ini 15 seperempat belum nyampe sini. Terus yang ini si Metal Karolisnya. Itu 18. 18 nyampe sini ya, Mas ya? 18 nyampe sini. Cek cek cek. 18 lur. Kayak harga antasena sih ya mas ya. Antasena dulu 19 ya mas ya. Ini belum mau comboran ya mas ya. Apa udah mau mas? Kering. Mintanya pakan kering teman-teman. Chandra mogok nggak mau masuk. Nanti tak bantu dulu. Yo masuk Chandra. Bokongku, 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 bokongku. Cilik orang mau ngomongin tandingan kok. Tekon ramu kau bang. Luas cilik lo mas, timbang iki biyen tekone. Iku biyen harga berapa mas? 18 lah yo. 18 juga dulu mas. Ini dulu juga mau diuntungin sama orang belum sampai rumah dulu kita juta nggak mau. Masih di jalan. Tapi malah lebih besar ini lo mas, dulu datangnya kayak Jauh mas. Jauh ya mas ya. Jauh, ini sudah segini kalau. Ini tidak ada cuman jadi cuman panjangnya dulu panjang. Chandra Sena. Panjang Chandra Sena ya mas ya. Chandra Sena dulu setingginya segini si Chandra Sena. Oh segitu datangnya. Sekarang wah lumayan nek dilihat dari dulu perkembangannya. Tapi yo. Tetap kalah sama. Tetap kalah sama yang sama yang Bima Sena Chandra lor. Nih blower saya alur yang bawain, kalau mau pesan boleh tapi kirimnya ini mesti dikedusin rapet. Pira kok ya mas ya kirgane telu seket mas ya 350 dulu. Tapi kencang anginnya nyampe sini, lebar bawah juga kerasa, atas kerasa,
Berarti iki gak emek lurus ya Mas ya. Ngelebar bentuke kipasnya. Ini jadi untuk ruangan yang lebar itu cocok ini kipas ini. Ini fungsinya yang pertama bisa mengusir lalat, nyamuk, lalat. Yang kedua itu bisa mencegah amonia yang dikeluarkan dari kotoran. Oke, itu tadi fungsinya untuk kedinginan enggak Mas sapinya Mas kalau dikasih kipas kayak ini gitu. Ini kan sapi-sapi eksotis, sapi-sapi dari iklim dingin ya Mas dingin, ya. Heeh. Jadi dia lebih cocok. Lebih cocok malah. Wah, kandangku sesuk tak tokokno sisan, Lur. Nek wis entuk bayaran, wis entuk bayaran iki, Lur. Ngenteni bayaran sik. Aja lali, iklane aja di. Wis ah. Sekrip lah Lur, ora apa-apa iklane sepenting tonton terus. Chandra dimasukkan. Aku dingin no pasar ditanggap bakul-bakul lah Mas. Bayaran piro ke Mas? Sejuta wolong atas aku dingin no. Wih sesasi untuk sejuta wolong atas. Patang sasi. Patang sasi wih sejuta wolong atas. Aku tak takkan oke. Lulu. Iku tak. Pikir YouTube. Bayaran kamu dapat uang Mas dari bikin video. Aku ini enggak ada yang beli, enggak dapat uang. Jangan tanya terus gitu. Terus dia tanya-tanya, ini satu bulan kemarin gajian berapa Mas? 1.800.000 gitu. Duh, ya 1.800.000. Aku enggak tahu kalau Itu kalau 4 bulan. Enggak tahu kalau 4 bulan. Terus tak kasih tahu 4 bulan itu, Pak. 1.800.000. Patang sasi lagi gajian jehau. Kira banyak ya dari YouTube itu. Jadi ya buat beli kuota aja itu udah. Buat wirawiri ke kandang sana, kandang sini ke pasar sana. Itu. Kadang itu sini. Ada subscriber yang rumahnya jauh-jauh itu bilang, Mas, datang ke kandang lihat sapiku, videoin sapiku. Wah, iki angel iki. Belum sempet paling tak jawab gitu. Soalnya ya itu tadi mikir biayanya kesannya segini. Dikira AdSense per bulan itu cukup buat umuran 1 bulan. Enggak sama sekali, jauh. Jauh ya Mas ya. Untuk kami-kami ini jauh Lur. Makanya jangan banyak nuntut Mas, beli pedet Mas, beli PO. Enggak nutuk. Gajiannya itu enggak nutuk sama sekali Mas. Buat umuran aja kurang. Ini kan ketimbang nganggur buat hiburan. Buat hiburan, tapi tenang aja loh. Tetap bolos sama kita-kita. Yang penting kita niatnya berbagi pengalaman. Ya itu tadi, niatnya berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagi teman-teman yang ingin beternak maupun yang sudah beternak. Kalau yang sudah pintar beternak, nggih monggo kita dibelajarin biar tambah wawasan, biar tambah pengalaman. Nih. Ini aku nek ditakoni oleh TKI. Komentar sak senengku ora, Mas? Iki nek takoki sapi loro iki. Senengane sapa mau pembawa acara ne? Langkon nek lase komen dut takon. Wah, komentarnya gimana Mas buat sapinya yang baru? Apik, Lur. Terus minusnya apa, Mas? Nah, kalau aku ya pasti harga. Larang, Lur. Wes angel pokoke nek karo juragan pegon. Aja larang-larang. Ini bisa dilihat sendiri, ukurannya tingginya sama, selisihnya berapa Mas? 2.700.000 oh. Padahal ini selisihnya sama. Oh, tingginya sama, tapi mungkin kualitasnya berbeda teman-teman. Pak, aku ini roh postingan pedet 16 Mas. Tak gunung kandang ngono piye ya?
masuk. Belarannya mau ulas. Kan bedete harga 16 itu seorang aku loh. 18 sih dan 18 juta berada berada 1 juta mau lo ke atas kok patang sasi sih san ntar gue tuk pota lor oh diguyu masih mama lor bayar ku sewa lo ke atas patang sasi kira banyak ya mungkin youtuber itu bayaran bakulnya dom belenggong mas bakulnya dom belenggong lu emak semua no bayaran emu rumah sama lo. Banyak itu kalau yang nonton sampai ratusan ribu sekali upload ratusan ribu banyak bayarannya. Kayak si artis-artis. Kayak artis-artis kayak gitu kan udah banyak 1 juta. Satu hari aja penontonnya udah 1 juta. Ini aja satu sekali ngupload paling 10 ribu sehari. Kok 10 ribu mas? Aku paling 1000 mas. Tapi ya seneng lihat interaksi para subscriber itu yang komen-komen asik juga. Yang penting tapi kadang ya ada yang ngeselin. Iya betul. Yang penting itu komen sopan. Yang penting itu komen sopan, sopan. Kan gitu. Kalau saling menghargai lah. Paling sudah enggak bisa komen lagi buka link channel kita sudah enggak bisa kalau udah blokir. Saling menghargai lah kalau komen itu yang sopan. Oh ini tadi lor buat review si Tyson dan Samson. Banyak yang bilang ini si Metal Karolis ya mas ya teman-teman subscriber. Kiranya seperti itu mas. Kalau saya si Metal Putih gitu. Si Metal Putih kalau kita bilang. Ini ono mas si Metal koyok ngeniki nong paingan. Tapi langsung dipotong kok mas. Gak, dewe. Wong tuku 6 likur tak tuku 6 likur setengah ora oleh jaluke 8 likur kok. Ya. Payu piro iko? 8 likur kurang. 7 likur setengah paling ora 7 likur seperempat. Oh. Dikasih air ini supaya apa mas dikasih air minum biar minum saja sedikit kan enggak biar enggak dehidrasi ya mas ya tadi kan habis dikeluarkan ini yang ini diambil dulu apa enggak dikasih air enggak dikasih ini yang kalau untuk adaptasinya bagus yang sapi yang dulu ya mas ya kayaknya bagus yang dulu semua bagus yang dulu semua karena ini comboran enggak mau langsung mapan. Masih ngajarin ini ya mas ya. Masih tahap pembelajaran. Dan kemungkinan ini itu sapi baru lepas sapi. Bisa jadi ya mas ya. Ini kayaknya umurnya tuh masih di bawah 5 bulan mas. Kisar 3 bulan 4 bulan 4 bulan lebih ya mas ya. 6 bulan jauh. Kalau 6 bulan jauh kelihatannya. Dari bulunya dan juga kotorannya. Oke, itu tadi perjalanan kita di kandang BSF sesuai permintaan para subscriber yang minta ditengokin 2 ekor pedetan baru di kandang BSF. Aku macam ikah mas. Timbang situa. Aku milah iki ya. 2.700.000 lho padahal badannya sama loh ya, tingginya cuman kan tebel yang ini tebel yang ini sedikit nah, sidik ya 2 juta tapi ternyata sudah tak tukar daging untuk jagatan kok. Iya kambing satu lho 2.700.000 selisihnya 15 seperempat dan 18 ini hitungannya ya 15.500 kalau sampai sini sama ongkirnya kan 15.5 sama ongkir 15.5 dan 18 wih kacak. Soalnya ini kan beda pedagang ya. Oh, yang beda pedagang. 18 sudah sampai sini, yang ini 15.250, cuman nyampe sini itu ngongkosin lagi ngasih tambahan yang ini. Ngasih tambahan yang bawah ini ya, Mas ya, 250. Oke. Okay. Itu tadi, Lur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
tetep mas pesan-pesane. Pesan-pesane yo aja lali videone lebih sering ditonton durasinya sampai full. Masuk sampai akhir. Josh. Biar tambah semangat Mas Budi kalau buat video. Jadi dikasih tahu sendiri bayarannya 4 bulan itu cuma 1.800.000. Untuk Mas Budi, kalau Mas Imam ya paling lebih sedikit lah. Kalau Mas Imam paling tiap bulan udah bayaran. Udah gajian, tapi nggak banyak. Jadi tapi ya, udah di atas saya berarti. Ya pasti ya lor, senior lor. Ya itu tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.